Baik, kita boleh mulakan Suratul Hijri mulai daripada ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna. Dan tiada telah kami ciptakan. Dan tiada telah kami ciptakan. As-samawati. Akan langit-langit. Wal ardo dan bumi. Wama dan apa yang. Bainahuma. Di antara keduanya. Illa bilhaq. Melainkan dengan benar. Wa inna dan bahawasanya as-sa'ah hari kiamat la'atiyah sungguh akan datang fasbah maka maafkanlah oleh engkau. As-sabha, kemaafan. Jamil yang baik. Sambung. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhan engkau wa dia Al-Khallaq yang maha pencipta Al-Alim lagi maha mengetahui. Baik, saya masuk mula. Wa ma khalaqna samawati wal ardo. Dan tiada telah kami ciptakan akan langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma dan apa yang di antara keduanya. Illa bilhaq. Melainkan dengan benar. Adakah ciptaan langit dan bumi dan segala isi di antara langit dan bumi itu sesuatu kedustaan. Sudah tentu bilhaq dengan benar. Wa innas sa'ata la'atiyah. Dan sesungguhnya dan bahwasanya hari kiamat sungguh akan datang. Meskipun orang-orang kafir meragui. Fasfai sabha Al-Jamil, maka maafkanlah oleh engkau kemaafan itu, ya kemaafan yang baik atau kemaafan yang indah. Jadi dalam ayat ini, dia menjelaskan tentang mereka mengkufuri tentang hari kiamat. Sedangkan ciptaan langit dan bumi dan segala isinya itu benar. Bagi Nabi, dia akan memberikan kemaafan. Sebab kemaafan itu adalah baik. Baik, kita sambung lagi. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Ayat 86. Sesungguhnya, Tuhan engkau, dia maha pencipta, lagi maha mengetahui. Sebab itu, apa yang nak diingkari? Nikmat apa yang nak diingkari, yang nak didustakan? Allah yang maha pencipta. Dan Allah yang maha mengetahui.
ya kita sendiri pun tidak dapat mempertahankan diri kita sendiri. Apalagi kita nak dustakan tentang nikmat Allah. Baik, kita sambung lagi ayat selanjutnya, ayat 87. Walakot. Dan demi sesungguhnya. Atainaka. Telah kami berikan akan engkau. Saba'a. 7. Min daripada Al-Masani yang berulang-ulang. Wal-Quranil Azim dan Al-Quran yang besar. Sambung lagi. La tamuddanna. Jangan sekali-kali engkau panjangkan. Jangan sekali-kali engkau panjangkan. Ai naika. Akan kedua mata engkau. Ila kepada ma apa yang matana telah kami beri kesenangan. Bihi dengannya. Azwajan akan golongan-golongan. Minhum daripada mereka. Wala tahzan dan jangan engkau berduka cita. Alaihim atas mereka. Wahfid dan rendahkanlah oleh engkau. Janahaka akan sayap engkau. Lil mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Mesma semula ya. Walakad atainaka saba'an minal mathani. Dan demi sungguhnya telah kami berikan akan engkau 7 daripada yang berulang-ulang. Ini maksudnya surah Al-Fatihah. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang dimaksudkan ialah surah Al-Fatihah. Itulah 7 yang berulang-ulang. Sebab surah Al-Fatihah ini, yes, adalah intisari daripada seluruh Quran. Di sebab itu di dalam surah Al-Fatihah ini dia melengkapi cerita-cerita yang ada dalam seluruh Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ini menjadi surah yang wajib dibaca pada tiap-tiap solat. Jadi, 7 itu dikira daripada
bismillah atau dikira daripada alhamdulillah. Kalau dikira, ya bismillah itu termasuk ayat yang pertama, maka ayat yang akhir itu kita tidak perlu berhenti. Artinya ayat yang akhir itu daripada ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ tak payah berhenti. Jadi itu satu ayat namanya. Jadi ia jadi tujuh. Sekiranya dikira daripada alhamdulillah, ya, untuk jadikan ia tujuh, ayat yang akhir hendaklah di ya, selang jadi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ataupun jadi dua ayat kat bawah tu. Maka jadilah ya sab'a minal masan. Tujuh yang berulang-ulang. Ya. Wal Qur'anil azim, dan Quran yang besar. Quran yang besar ni keseluruhan Quran ni. Disebut sebagai Quranul azim. Ya. Keseluruhan Al-Quran ni. Jadi ayat ini sebagai dalil menunjukkan surah Al-Fatihah. Walaqad atayna ka sab'an minal masani. Itu dalil bagi ya, surah Al-Fatihah. Ya. Allah turunkan tujuh yang berulang-ulang. Allah berikan kepada Nabi tujuh yang berulang-ulang. Itu makna surah Al-Fatihah dan Quran yang besar, yaitu keseluruhannya Al-Quran. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dan wala, jangan sekali-kali engkau panjangkan akan kedua mata engkau kepada apa yang telah kami berikan dengannya kepada golongan-golongan atau puak-puak daripada mereka. Maksudnya, ia dalam keadaan Nabi yang serba kekurangan. Orang-orang besar, musyrikin, mempunyai kekayaan-kekayaan bermegah-megah, bersombong-sombongan dengan kekayaan-kekayaannya. Allah menasihatkan Rasulnya supaya engkau jangan pandanglah ya kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Wala tahzan alaihim, dan jangan engkau berduka cita ke atas mereka. Mereka tidak mau menerima ajakanmu. Tak mengapa. Jangan engkau berduka cita. Ya, jangan hairan dengan kekayaan yang mereka ada. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah oleh engkau akan sayap engkau kepada orang-orang yang beriman. Rendahkan sayap ni makna rendahkan diri. Ya. Rendahkan diri maksudnya. Jadi Allah memerintahkan supaya Nabi berendah diri. Merendah diri terhadap orang-orang yang beriman. Baik, sama lagi. Wakul, dan katakanlah oleh engkau. Ini sesungguhnya aku. Ana aku. An-Nazir, seorang pemberi ancam. Al-Mubin, yang terang. Simak semula. Wakul, dan katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Inni ana nazirul mubin. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi ancam yang terang. Memberi ancam atau memberikan peringatan ya tentang azab Allah Ta'ala. Jadi mereka yang kufur, ingatlah ancaman-ancaman balasan yang keras ya dengan balasan neraka Allah Ta'ala. Jadi, ya, Nabi adalah seorang pemberi ancam atau pemberi ingat yang terang. Kepada mereka yang kufur, Nabi ya, memberikan peringatan kepada mereka.
bahwa ya, kamu akan menjadi bahan bakaran neraka kelak. Sama lagi, kama sebagaimana. Anzalna telah kami turunkan. Ala atas. Al-Muqtasimin. Orang-orang yang membahagi-bagikan. Orang-orang yang membagi-bagikan. Sambung. Al-Lazina. Iaitu orang-orang yang Ja'alu telah menjadikan mereka. Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Idin berbagi idin berbagi-bagi. Biasa masuk mula ya. Kama anzalna alal muktasimin. Sebagaimana telah kami turunkan. Mana kami di sini Allah. Allah telah turunkan azab. Kepada atau ke atas orang-orang yang membagi-bagikan. Ya. Mereka terdiri daripada ya, orang-orang Nasara. Dan orang-orang Yahudi. Allazi ja'alul Qur'an al-idin. Yang orang-orang yang telah menjadikan mereka akan Al-Quran berbagi-bagi. Mereka ya, mengatakan Al-Quran ini. Dikatakan kata sebagian mereka mengatakan Quran ini sihir. Ya, dan sebagian mereka mengatakan ya, Quran ini syair. Dan dikatakan juga Quran ini sebagai ya, ramalan, ramal atau nujum. Ya. Jadi, mereka ini menjadikan Al-Quran berbagi-bagi demikian. Nah, inilah sebabnya Allah Ta'ala turunkan azab ya, buat mereka. Jadi kita jangan sampai tergolong kepada orang yang ya, membagi-bagikan Quran. Ya, sebab itu, ya, Al-Quran ini adalah diambil ya, keseluruhannya. Bukan hanya beriman dengan sebahagian sahaja. Sebab setengahnya kadang, dia belajar Quran ini. Nak mencari ayat-ayat untuk jadi ubat. Ayat-ayat untuk jadi itu perawat Islam. Ya, jadi mereka hanya mempelajari Al-Quran ya, untuk mengambil satu bahagian. Bahagian untuk jadi sebagai perawat Islam kononnya. Tapi ya, kebanyakannya yang diambil, ayat-ayat yang diambil itu sebenarnya untuk meyakinkan sahaja ya, orang-orang yang dirawat, yang jahil Al-Quran. Ya, mereka terus menerima, mempercayai. Ya. Padahal ya, ayat-ayat itu tidak kena tak ada kena mengena pun dengan urusan yang dikatakan sakit itu. Jadi mereka mengambil ya, Al-Quran ini ya, dengan jalan tafsir ro'i. Iaitu tafsir gunakan logik. Ya. Kalau ayat menyebut hati, oh ini untuk sakit hati. Kalau ayat menyebut dada, oh ini untuk sakit dada. Ya. Nah, jadi mereka ya, mengambil ayat-ayat itu ya, dengan ya, mengambil sesuka hati. Ya, menurut apa logik mereka. Kalau bunyi pengasih, oh ini untuk ayat pengasih. Nah, macam itulah. Ya. Jadi kita jangan ya, berbuat demikian. Kita nak mengambil ayat-ayat ini sebagai jampian. Ya. Mesti nak ada contoh.
daripada Rasul SAW ataupun sahabat-sahabat Rasul yang menggunakan ayat-ayat itu. Kalau tidak, kita hanya memandai-mandai. Orang awam yang tak tahu apa-apa, wah percaya sangatlah. Ada satu kisah tu, yang ni benar-benar lah. Cara dia rawat, dia pegang Quran. Depan dia ada Quran. Bila orang datang, dia cucuk Quran tu dengan dia punya penunjuk dia dengan bulu landak. Bulu landak. Dia punya pencucuk dia lah, penunjuk dia tu. Jadi Quran tu tertutup. Bila orang tu datang mengadu dia sakit itu ini, dia jolokkan bulu landak tu pada Quran, dia buka sukatilah, cucuk mana-mana buka. Kemudian kau amalkan ayat ni, kata dia. Suka hati dia, mana dia cucuk tu. Nah, nanti yang sakit ni, dia disuruh amalkan ayat ni. Contohnya, disuruh cucuk surah yang kita baca ni, contohnya. Surah Hijr contohnya. Nanti surah yang muka surat tu, muka surat tu yang dicucuk saja tu, yang disuruh amalkan. Untuk ubatan sakit itu. Ini semuanya hanya menipu. Menipu manusia yang jahil. Al-Quran dijadikan untuk itu. Kalau Quran itu diturunkan hanya untuk itu, tak ada Quran diturunkan. Sedangkan di dalamnya banyak hukum hakam yang perlu kita tahu. Ini termasuk dalam golongan allazi ja'alul Qur'ana idin, yaitu orang-orang yang telah menjadikan mereka akan Al-Quran berbagi-bagi. Baik, sambung lagi ya. Bawa Rabbika, maka demi Tuhan engkau. Maka demi Tuhan engkau. Lanas alannaka, sungguh kami mesti tanya akan mereka. Sungguh kami mesti tanya akan mereka. Ajmain semuanya. Amma dari apa yang kanu adalah mereka, ya'malun, mereka kerjakan. Saya masuk mula. Bahwa Rabbika, maka demi Tuhan engkau, lanas'alannahum ajmain, sungguh kami mesti tanya akan mereka semuanya. Maknanya Allah akan tanya mereka yang menjadikan Al-Quran ini ia berbagi-bagi. Amma kanu ya'malun, dari apa yang adalah mereka, mereka kerjakan. Ini dari apa yang mereka kerjakan. Sebab itu dulu, semasa Nabi menyampaikan Quran, orang-orang musyrikin mengatakan itu syair Muhammad, tak payah nak layan. Muhammad membacakan syair dengan cerita dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Dan ada yang menuduh, jangan dekat, nanti Muhammad akan bacakan serapah sihir dia. Maknanya Quran tu bila dibacakan, dikatakan sebagai sihir. Nanti kamu kena sihir Muhammad. Macam itulah cara mereka menyuruh supaya orang tidak mendekati Nabi yang salah.
Baik, sama lagi. Fasda. Maka, berterus teranglah oleh engkau. Maka berterus teranglah oleh engkau. Bima, dengan apa yang? Tuk Maru, engkau diperintahkan. Wa'arid, dan berpalinglah oleh engkau. Anil musyrikin, dari orang-orang yang mempersekutukan. Simak semula. Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka berterus teranglah oleh engkau dengan apa yang kau diperintahkan. Wa'arid, dan berpalinglah oleh engkau anil musyrikin, dari orang-orang yang mempersekutukan. Nabi yang salam mula-mula menyampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Lama dia menyampaikan dengan bersembunyi-sembunyi Islam ini. Akhirnya Allah perintahkan supaya berterang-terangan. Dan dipanggillah sanak saudaranya dia untuk berkumpul. Kemudian dia, Nabi mengatakan bahawa di sebalik dunia ini ada azab yang amat pedih. Jadi bila Nabi mengatakan demikian, Abu Jahal bangun. Wahai Muhammad, apakah kerana ini engkau kumpulkan kami? Wah, dia mula-mula yang menentang Nabi yang salam. Jadi, itulah mula Nabi berterus terang, tidak bersembunyi-sembunyi. Tentangannya hebat daripada pak saudara mereka. Baik Abu Jahal ataupun Abu Lahab, tetap menentang Nabi. Tetap ia memfitnahkan ya anak saudara mereka ini, iaitu Nabi yang salam. Jadi ayat ini Nabi tidak kira. Nabi terus terangkan, tak ada yang nak menyuruh-nyuruh lagi. Ya, dan dia berpaling dari orang musyrikin. Ya, dia tidak akan ia mau mengikuti apa saja yang mereka kendaki, iaitu orang-orang musyrikin. Ia memberi mempelawa bukan-bukan kepada Nabi. Nabi tidak endahkan. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah oleh engkau Muhammad ya dari orang-orang yang mempersekutukan, orang musyrikin. Baik, sama lagi ayat yang ke-95. Inna, sesungguhnya kami. Kafainaka, telah kami pelihara akan engkau. Telah kami pelihara akan engkau. Al-mustahzi'in, dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Al-lazina, yaitu orang-orang yang yaj'aluna, mereka jadikan. Ma Allah, bersama Allah. Ilahan akhor, ada Tuhan yang lain. Fasofa,
maka bakal akan. Ya'lamun, mereka mengetahui. Simak semula. Inna kafainakal mustahzi'in. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah kami pelihara akan engkau dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Jadi, ya, Allah SWT telah memberikan satu jaminan buat Nabi bahawa Allah akan pelihara Nabi, ya, dari mereka yang memperolok-olokkan atau mempersenda-sendakan Nabi SAW. Allazina, iaitu orang-orang yang yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Mereka jadikan bersama Allah ada Tuhan yang lain. Artinya, ya, mereka yang memperolok-olokkan Nabi terdiri dari orang-orang yang dia mempersekutukan Allah, yang mereka jadikan bersama Allah ada Tuhan lain yang wajib disembah buat mereka. Ya, sedangkan Nabi mengajak kepada Allahu Ahad, Allah itu Esa. Ya, tapi mereka yang mempertahankan Allah itu ada sekutu-sekutu. Fasawfa ya'lamun, maka bakal akan mereka mengetahui. Maksudnya apa? Nanti mereka akan mengetahui akibat urusan mereka. Itu maksudnya. Baik, sama lagi. Walakbar. Dan demi sesungguhnya, na'lamu, kami mengetahui. Annaka, bahwasanya engkau. Yadiku, ia sempit. Ia sempit. Saudaruka, oleh dada engkau. Bima, dengan apa yang. Yakulun, mereka katakan. Fasabbih, maka bertasbihlah oleh engkau. Bihamdika, bihamdi, dengan memuji. Rabbika, Tuhan engkau. Wakun, dan jadilah oleh engkau. Minas sajidin, daripada orang-orang yang sujud. Wa'bud, dan sembahlah oleh engkau. Dan sembahlah oleh engkau, Rabbaka, akan Tuhan engkau. Hatta, sehingga. Ya'tiaka, ia datang kepada engkau. Al-yakin, oleh keyakinan. Dalam bracket maut. Dalam bracket maut. Ya. Biasa semula. Ayat yang ke-97. Walakad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun. Dan demi sungguhnya kami mengetahui bahwasanya engkau. Kami ni Allah. Allah mengetahui bahwasanya engkau yang Muhammad. Yadiku sadruka, ia sempit oleh dada engkau.
bima yakulun, dengan apa yang mereka katakan. Ia mengatakan, memperolok-olokkan, mendustakan Nabi SAW. Ia lasta mursalan. Engkau bukan Rasul ya Muhammad. Ya, mereka tak mempercayai yang Nabi itu Rasul. Dan dikatakan kau bukan Rasul ya Muhammad. Dan macam-macam mereka perolok-olokkan. Ya, kata Nabi tukang sihir. Nabi itu ahli syair. Ya, macam-macam dikatakan. Sehingga Nabi rasa sesak dada dia. Sesak atau bahasa dia kita sebak dada. Ha, macam tu. Ya, sebak dada. Allah tahu bahawa Nabi pun sebak dada dia dengan apa yang mereka katakan itu. Macam mana cerita Nabi Yunus dulu. Nabi Yunus pun sebak dada dia. Yang akhirnya Nabi Yunus membawa hati yang luka dan bawa diri. Tapi rupanya ia tidak menyelamatkan dia. Bahkan merugikan dia. Tapi Nabi SAW ya, memang terasa sebak dadanya, sempit dadanya. Ya, tapi Allah Ta'ala telah memberikan jalan. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah oleh engkau dengan memuji Tuhan engkau. Wakun. Dan jadilah oleh engkau minas sajidin. Daripada orang-orang yang sujud. Jadi ini juga adalah pengajaran kepada kita. Kalau kita ya, dicela, dihina, dihinakan, ya, maka kita jangan lupa. Ya, banyakkan kita sujud kepada Allah Ta'ala. Banyakkan kita bertasbih. Ya, memuji Allah. Subhanallah. Wabihamdi. Kita puji Allah Ta'ala. Banyak-banyak. Dan kita lakukan solat. Ya, dengan itu, ya, orang-orang yang menghina dan mengata kita, akhirnya dia yang jemu. Ya. Kita bergantung kepada zat yang kuat, yaitu Allah. Wa'bud Rabbaka. Dan sembahlah oleh engkau akan Tuhan engkau. Hatta ya'tiakal yakin. Sehingga ia datang kepada engkau oleh keyakinan. Teringat ada satu tarekat. Dia juga menjadikan ini sebagai dalil. Sembahlah oleh engkau akan Tuhan engkau sehingga ia datang kepada engkau oleh keyakinan. Jadi, keyakinan yang dipahamkan oleh mereka ya sehingga hilang akal. Ya. Jadi, kebanyakan yang masuk tarekat ini dia sampai hilang akal. Sampai dia jadi gila istilah. Jadi gila. Maknanya, ya, bila dah gila, ya, maka dia pun dah terangkat. Tidak ada dosa pahala. Jadi kebanyakan ya, yang akan masuk tarekat itu dia mengamalkan ya, amalan-amalan ya, yang menyimpang. Dan akhirnya dia sudah jadi gila atau gila isim. Mencerebeh, ya, bercakap sorang-sorang. Ya. Kemudian ya, bila berjalan ya, mengganggu ya, lalu lintas. Macam itulah keadaan yang mengamalkan tarekat ini. Dengan dalilnya, ini salah satu dalil. Mana adalah dari Quran lain. Tapi salah satu dalilnya, dalil ayat ini. Ingat ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Jadi sehingga datang keyakinan tu sehingga hilang akal. Bahasa dia. Sebenarnya, mengikut tafsir yang muktabar. Yang dimasukkan kita suruh ibadati Allah sehingga sampai ajal kita. Selagi belum sampai ajal kita, kita tetap mengibadahi Allah Ta'ala. Itu maksud yakin di sini maut. Kematian. Ya, yang dimaksudkan. Nah, jadi, ya, jangan kita, 55 tahun cukuplah aku solat. Cukuplah aku puasa. Dah banyaklah tu. Ya. Tak ada istilah macam tu.
ya, istilah untuk kita beribadat kepada Ta'ala, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga sampai datang ajal atau kematian. Maknanya tidak ada pencen. Ya, tak ada pencen 50 tahun kita berhenti, ya, untuk tidak melakukan ibadat atau solat. Ini salah, ya, dalam mentafsirkan. Ya, dan ayat-ayat lain pun ada juga lah. Ya, dan dikatakan katanya, ya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ya, sekali-kali tidak akan kamu mendapat kebajikan atau dibahasakan surga sehingga kamu, ya, sehingga kamu hatta, ya, sehingga kamu belanjakan mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu cintai. Jadi kata Tuan Guru ni, ya, kamu tak akan masuk surga selagi kamu tidak belanjakan apa yang kamu cintai. Saya nak tanya kamu, apa yang kamu cintai? Oh, dia kata, ya, saya, ya, cintakan, sayangkan rumah tangga saya. Saya cintakan atau sayangkan kenderaan saya. Adalah macam tu jawapan-jawapan dia. Ya. Ada yang mengatakan kebun saya. Nah, macam tu. Jadi, ya, sebenarnya tak. Yang kamu cintakan ialah isteri kamu. Itulah yang kamu cintakan. Jadi kalau kamu tak belanjakan, kamu tidak akan rasa syurga. Nah, jadi dia pengikut-pengikutnya kena membelanjakan isterinya kepada maha gurunya. Barulah, ya, diiktiraf dia akan mendapat balasan syurga. Jadi mereka gunakan ayat Quran. Macam tadi ayat Quran surah Ali Imran. Ya. Ada gunakan ayat Quran dengan tafsiran, ya, logika. Jadi kalau kita fahami, ya, ayat itu, ya, perkataan itu bukan menunjukkan barang bernyawa. Ya, mimma tuhibun. Mimma itu daripada apa yang kamu cintai. Ma ikut bahasa Arab tu untuk barang-barang. Bukan untuk nyawa. Ya. Kamu tidak akan, sekali kamu tidak akan masuk atau mendapat kebajikan atau surga sehingga kamu belanjakan apa yang kamu cintai. Apa yang di situ tafsirannya, ya, perkataan ma itu ialah untuk barang, bukan nyawa. Tapi yang, ya, golongan ini dia mengatakan yang kamu cintai itu adalah isteri. Isteri itu nyawa. Ada salah. Ya, ada salah mentafsirkan. Jadi tafsiran itu namanya mengikut